Ada kerajaan gaib di dekat penambangan di Banyumas di mana 8 orang hilang dan belum juga ditemukan. Mbak Sekar Indigo, dari pandangan Mbak gimana? Dari hasil penerangan saya ya, Mas. Mm-hmm. Itu tempat penambangan mereka ya? Banyumas itu, Mas. Ada sosok kerajaan, ada tempat dulunya kan kerajaan di situ, Mas. Kerajaan. Sejarahnya dulu iya, kerajaan. Kerajaan. Gitu ya. Kerajaan mereka. Apa itu, Mbak? Kerajaan kayak Majapahit gitu, Mas. Kesultanan gitu. Iya, kesultanan. Ya? Kemudian mereka menempati dua sisi, Mas. Di atas dan di bawah. Mereka merasa lebih spesifik, Mbak, di atas mana itu, Mbak? Di atas bumi dan di bawah tanah. Oke, berarti dua-duanya dikuasai dua dan sisi. Sangkut pautnya dengan penambangan emas itu apa, Mbak? Mereka merasa terusik, Mas, dengan keberadaan si penambang ini sendiri. Oke, kalau namanya udah terusik ya terganggu lah ya, Mbak, iya, ya? Iya, Mas, iya. Oke. Jadi dulunya berarti memang ada kerajaan kesultanan ya di situ ya. Tapi kerajaan. Kenapa sampai sekarang itu masih terasa, Mbak? Siapa yang kerajaan itu? Kerajaan gaib ya? Iya, kerajaan gaib, Mas. Oke. Kalau kerajaan gaib itu berarti harus ada ritual-ritual sebetulnya ya? Iya, Mas. Ketika kita mau mengambil sesuatu dari situ ya, Mbak ya? Iya, takutnya benar. Yang kita ambil adalah milik mereka. Benar. Kalau seperti itu yang terjadi kayak mana, Mbak? Kalau seperti itu mereka yang diambil sama penambang itu adalah milik kerajaan gaib itu. Ya mereka itulah, Mas, meminta seperti tumbal gitu, Mas. Tumbal ya? Iya, karena mereka mengambil kecuali hak. Kecuali kalau memintanya dengan izin, iya, dengan ritual, izin. Dengan apa ya, penawaran saya memberi iya. Ini, kamu beri itu, gitu ya? Iya, Mas. Ada iya. Cerita kita mau narik sesuatu harus korban kerbau dan lain-lain, iya, benar. Gitu ya? Mungkin benar. Mereka nggak melakukan. Tidak, mereka tidak melakukannya sama sekali.